Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tercurah limpah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan kita di malam hari ini dengan baca doa lahir nain salat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina. Amin. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah ya alim iftah lana babana bil Qur'anil azim nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa kuwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik Bapak, sebelum kita masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
Kita ulang dulu ya, sebelum kita masuk halaman 8, kita ulang halaman 7 ya. Silakan dibuka. Baik, untuk yang pertemuan sebelumnya nggak bisa hadir, halangan. Jadi di halaman 7 ini, pokok bahasannya adalah ketika huruf terakhirnya itu huruf ta ya. Kan ta-nya bukan ta biasa, ya bukan ta ta'nis, tapi ta marbutoh ya. Ketika huruf terakhirnya ta marbutoh, maka kalau waqaf itu jadi huruf ha-nya disukunkan ya. Jadi bukan radiat ya, kalau ta ta'nis kan dibacanya radiat ya. Ini jadi ha-nya ha dhamir dan sukun. Radiatan. Itu kalau misalkan tidak waqaf, tapi kalau waqaf jadinya radiyah. Nah, ya. Jadi bukan radiat tapi radiyah. Ya, itu namanya ta marbutoh. Fisiknya ha dhamir, cuman ada titik dua di atasnya, disebutnya ta marbutoh. Ya, bisa dipahami Bapak? Baik. Karena yang kita ulang satu halaman, kita baca dari atas, dari hal ataka ya. Kita awali dengan isti'adzah dan basmalah bersama-sama. Wahid, Isnain, Salafah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. La tasma'u fiha laghiyah. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Ya laytaha kanatil qadiyah. Kalla bal la yakhafunal akhirah. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'anah. Baik, sudah kita persepsi, kita ulang. Sekarang kita masuk ke halaman 8 ya. Nah, ini saya baca walaupun kemarin sudah saya terlaki, tapi nggak apa-apa, saya ulang lagi ya. Perhatikan, simak, nanti kemudian diikuti. Kalla bal tuhib Bunal ajilah. Hit, Isnain, salah. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Wa fasilatihil lati tuwi. Wa fasilatihil lati tuwi. Jadi bukan yuk tapi tuwi ya. Ulang sekali lagi Wahid, Isnain, Salas. Wa fasilatihil lati tuwi. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa
wa ilal jibali kaifa nusibat wa ja'alahu a'izzata ahliha adillah wa ja'alahu a'izzata ahliha fasabbih bismi rabbikal azim fasabbih bismi rabbikal azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung baca. Nabi, aku enggak mau kok. Enggak. Saya silakan. Nah, biar nyimak dulu. Alamat 8. Kalla bal tuhibbunal azilah. Kalla bal tuhibbunal ajilah yas'alu ayyana yaumul qiyamah wa fasilatihi lati tu'bi allati tab allati tattali'u 'alal afidah wa ilas samaa'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ja'alu waja'alu a'izzata ahliha adillah fasabbih bismi rabbikal azim. Kalla bal tuhib bunal ajilah ajilah ini yang aja kalla bal tuhib bunal ajilah ya good yas alu ayyana yaumul qiyamah wa fasilatihi lahi tuwi allati tadi allati tattali'ul tali'u alal afidah wa illa sama kaifa rufi'a ad fa illa Nusibat. Lagi, Pak.
wa ilal jibali kaifa nuzibat wa ja'allu ai'i a'is wa ja'allu a'i izzata ahliha azila adilla fasabbi bismi rabbikal bikal azi ya khallabal tuhibbuna azilah adalah sukun halabal tuhibbunal azilah yas'alu ayyana yaumul khiyamah wa fasilatihillati tuwi allati allati tattali'u 'alal afidah wa illas wa illas wa illas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ja'alu wa ja'alu a'id zata ahliha adilat adillah wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wasabbih bismi rabbikal adzim ya yut. Kalla bal tuhibbunnal ajilah tuhibbunnal bun bukan bun bul bunal bunal bukan bun kalla bal tuhibbunnal ajilah yas'alu ayyana yaumul qiyamah bukan nay tapi nayau ayyana yau bukan ayyana yau nayau jadi ya-nya tidak ada tafkid ayyana yaumul yas'alu ayyana ya na nayau nayau yas'alu ayyana yaumul yas'alu ayyana yaumul nayaumul yas'alu ayyana yaumul qiyamah wa fasilatihil wa fasi wa fasilatihillati tu'wi allati tattali'u 'alal af'idah wa ilas samaa'i kaifa rufi'at wa ilal jibaa wa ilal jibali kaifa nusibat waja'alu ini tidak panjang waja'alu waja'alu a'izzata ahliha azillah Ulang tadi kita ulang dulu
waja'alu a'izzata ahliha ahliha azillah. Fasabbih fasabbih bismi rabbikal azim. Kalambal tuhibunal tuhibunal kalambal tuhibunal ajilah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah wa fasilatihi lati tuwi. Allati tattoli'u alal af'idah wa ilas sama ikaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ja'alu a'izzata ahli ahliha wa ja'alu a'izzata ahliha ahnya tidak baca ahliha ah ini panjang ahliha ah ini yang panjang waja'alu ahis aisyata ahliha azilah azilah waja'alu aisyata ahliha azilah azilah azillah coba azillah ya itu bang waja'alu aisyata ahliha azillah fasabbih bismi rabbikal azim ya baik halaman 8 ada yang tanyakan Bapak halaman 8 lanjut. Oke. Halaman 9 ya. Sekarang ini pokok bahasanya diingat-ingat kalau punya alat tulis dicatat ya. Jadi, pokok bahasanya adalah setiap nun dan mim bertasydid. Saya ulang ya. Nun ya dan mim bertasydid dibaca dengung yang lama ya. Dengungnya yang lama jangan buru-buru. Ya, pokoknya ada nun dan mim bertasydid ya, bertasydid. Maka harus dibaca dengung yang lama ya. Nun tasydid min. Nah, itu dengung tuh. Minna, jangan minna. Ya, itu dengungnya sebentar. Minna. Mim tasydid mim ma mim itu namanya dengung ya mim ma ya ingat nun dan mim bertasydid dengungnya yang lama itu diingat-ingat karena kadang dengungnya kurang lama itu padahal harusnya dibaca dengung yang lama bisa dipahami Bapak-bapak apa pokok bahasannya gimana berapa dua minna mimma ya lang coba pokok bahasannya apa gimana ya dengung yang lama gitu ya baik saya baca ya dari atas nun tasydid minna mim tasydid mimma enggak nun tasydid mimna mimna mimma baik sekarang contohnya dengung itu masuk ke hidung minna ya
Jadi kalau masuk ke hidung itu namanya dengung atau gunnah. Ya. Ya. Itu ya. Tasdid. 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 Datangnya. Dal. Dal kan mantul ya. Tasdid. Bukan tasjid, tapi tasdid. Tasdid. Ya. Tasdid. Bertasdid. Bukan tasjid ya. Tapi kakek dal. Tasdid. Sudah? Sekarang contohnya saya baca ya. Inna a'tainakal kautsar. Hit Senin Selasa. Inna a'tainakal kautsar. Tsumma sabila yassarah. Summa inna alayna bayana. Summa inna alayna bayana. Summa inna alayna hisabahum. Summa inna alayna hisabahum. Wa fawakiha mimma yashtahun. Wa fawakiha mimma yashtahun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Inna jahannama kanat mirsada. Inna jahannama kanat mirsada. Ya, ya. Jadi ingat mim tasdid dan nun bertasdid harus dibaca dengung atau gunnah yang lama. Sama ya, jangan mimnya lama, nunnya malah sebentar, enggak harus sama. Ada gunnah. Silakan atau nun tasdid sama mim tasdid dibaca dengung yang lama. Oke. Oke. Tegang. Kalau ini baca gimana ya? Betul. Nun tasdid. Inna kalau mau dibaca enggak apa-apa, kalau mau baca enggak apa-apa juga. Mim tasdid mimma. Nun tasdid mimna. Mim tasdid dibaca mimma. Oke. Okay. Inna a. Nanya panjang, ada tanda bendera, berat panjang. Inna a'tayna kal kautsar. Tsumma sabila yassara. Tsumma inna alayna bayana. Tsumma inna alayna hisabahum. Wa fawakiha mimma yastahun. Mimma ada jadi panjang.
Fathah ketemu alif dibaca. Wawawakiha mimma yas. Gunahnya ulang lama. Mimma. Wawawakiha mimma yas tahun. Summa kalla saufa ta'lamun. Inna jahannama kanat mirsoda. Ya, baik. Iya. Good. Hari ke. Tadi bahasa awal gimana, Pak? Inna nun tasdid dibaca minna, mim tasdid dibaca mimma, inna a'qayna kal kautsar, summa mas panjangin sedikit lagi, summas sabila, nggak ada sedikit ya pak? Pokoknya tidak, ya sukunya. Summas sabila, ya sabila. Summas sabila, ya saroh. Summa inna alaina bayyanah. Nah, tidak ada tasdidnya. Bayyanah. Summa inna alaina bayyanah. Summa inna alaina hisabahum wa fawakiha mimma yastahun summa kalla sawfa ta'lamun inna jahannama kanat mirsada. Lagi. Inna jahannama kanat mirsada. Nun tasjid dibaca minna, mim tasjid dibaca mimma, inna a'toyna kal kawusar, inna a'toyna kal kawusar, summas sabila yasaroh. Sabila. Summas sabila yasaroh. Summa. Summa inna alaina bayanah. Alaina summa inna yang tidak panjang mana Pak Ustaz? Nahnya. Nah. Summa inna alaina nah yang itu panjang. Summa inna alaina bayana. Bayana. Lagi. Summa inna alaina bayanah. Summa inna alaina.
Summa inna alaina bayana. Summa inna. Summa inna. Nunnya enggak ada. Kan aja gitu. Lain tasdidnya yang panjang itu gunanya tapi nahnya tidak panjang. Sum, nah sum itu panjang. Sum, sum ini panjang. In, itu panjang, tapi jangan nah, jangan panjang. Summa inna alaina. Summa inna alaina kisabahum. Panjang-panjang. Kisabahum. Summa inna alaina kisabahum wa fawakiha mimma yastahun wa fawakiha mimma yastahun. Summa kala sau, summa kala sau fatak lamun. Summa kala sau fatak lamun. Inna jahat. Inna jahannama kanat mirsadan. Inna jahannama kanat mirsada. Panjang. Inna jahannama kanat mirsada. Nun tasjid dibaca dengung gitu. Nun tasjid dibaca nun tasjid dibaca mimna. Mim tasjid dibaca mimma. Inna a'toina kal kausar. Sabila yas azu saro apa saro muni sira summa sabila yasaroh summa inna alaina bayana summa inna alaina hisabahum wa fawa kiha mimma yastahun summa kalla summa kalla sawfa lamun inna jahannama kanat
mirsoda. Nun tasdid minna, mim tasdid mimma, inna aqoina kal kausar, summas sabila yassaroh, summa in summa summa inna alaina bayana, summa inna alaina hisabahum, wa fawakiha mimma yashtahun, summa kalla sawfa ta'lamun, inna ja'an inna jahannama kanat mirsoda. Ya, baik. Ada pertanyaan, apa? Halaman 9. Lihat kulitan. Namanya berarti yang belakang dibaca pendek. Summa. Itu panjang. Kalau ma, summa in. Ma in. Ya, itu. Ya. Biasanya ke bawah. Nah, itu. Kayak panjang ya. Iya. Nah, sabil gitu ya. Lah, pas baca sabil. Ya. Jadi ya, memang harus apa namanya? Harus segera pindah gitu maksudnya, jangan diayun gitu ya. Jangan tumba in. Nah, yang panjang itu yang digunanya. Tapi kalau mengalami bertasdid mungkin nggak apa-apa. Kenapa? Bertasdid. Jadi summa inna dengannya ini saja bertasdid mungkin nggak apa-apa. Yang itu yang salah. Yang salah. Iya, kadang memang suka ke bawah, ke ain gitu ya. Itu nggak boleh, harus bersih, maksud dalam artian ainnya justru memang nggak boleh bertasdid ya. Tumma inna alaina, jangan inna, itu na itu berarti ada tasdid. Ya. Tumma inna alaina, dan seterusnya. Kalau bertasdid dia pakai inna. Iya, ada itunya. Inna alaina itu yang tidak, kalau yang tadi inna alaina itu kalau yang ada tasdidnya. Oke, ada lagi halaman 9 yang ingin ditanyakan. Mas Hari cukup yang lain. Bisa lidahnya Pak Ustaz. Lidahnya. Yes, harus sering di latih Mas Heru, Heru sering dibaca lah, maksudnya biar lentur lidahnya. Karena emang kalau kita nggak biasa baca ya itu tadi gitu agak sedikit apa kaku ya gitu. Lidahnya nggak mau diajak kerja sama. Tapi di kepalanya ini sadar tuh Pak. Iya betul, karena gitu emang ya. Ya. Karena kita membawa tasdid, jadi nganya itu tuh panjang. Ya, betul. Kita lihat tasdid itu dari tandain. Kan karena tadi kan saya banyak salah tuh. Ya. Salah juga. Padahal ini panjang juga ya. Padahal udah tahu gitu ya. Bila ini, udah di hati-hati. Udah di hati ya, Pak. Tapi ternyata masih bila. Baik, baik. Ya, kita lanjut ya. Bentar, saya lihat dulu. Ya, di saya talaki saja ya untuk halaman 10-nya ya. Suaranya pertemuan selanjutnya. Biar yang hari ini hadir bisa dapat. Baik, saya baca. Inna yaumal fasli kana miqata. Inna yaumal fasli kana ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ
Jadi di latarawun tahan ya. Latarawun naha dan seterusnya ulang. Summa wahid nain salah. Summa latarawun naha alina yaqin. Ya. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahu bima ta'maluna basir. Innahu bima ta'maluna basir. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Terus hati-hati lunya tidak panjang. Yas'alu ay, jangan yas'alu. Itu panjang tuh ya. Lang, wahid, senain, salat. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Waja'alna nahara ma'asha. Waja'alna nahara ma'asha. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Ya, baik, sampai sini ada pertanyaan. Silakan kalau ya. Ya tamaqqa. Ya tamaq agak sedikit ditekan. Ya tamaq o maq o, jangan ya tamato. Kalau ya tamato berarti enggak ada tasydid. Ya tamaq maq o maq o o ya. Ada tasydidnya. Terus kenapa enggak diwakafkan? Karena belakangnya itu ada alif. Itu alif tapi bentuknya seperti ya. Yang di belakang tuh kan ada bentuk fisiknya ya, ya. Nah, itu alif juga bentuk lain dari alif. Makanya dibacanya ya tamat o gitu. Ya, seperti itu. Ada lagi ingin tanyakan? Tidak ada. Cukup. Sekarang mah misal-misal Ustaz. Gimana gimana? Soalnya itu tanpa alif tetap diwakafkan. Ya, tanpa alif berarti harus diwakafkan berarti mantul kan? Ya ta mat ya ta mato. Ya ta mato. Ya ta mato. Atau mau dipanjangkan juga bisa sih. Gitu. Kenapa? Yang baris berapa? Apa awalnya? Alu. Alu. Lunya tidak panjang. Yas
alu ai. Yang ya-nya. Nah, kalau ya bertasydid itu ditekan sebagaimana kalau kita baca Al-Fatihah iya itu juga ditekan. Ya yang ada tasydidnya cara bacanya harus ditekan. Ayya. Iya. Sama. Kalau ini sukun tetap ai. Ya, kalau juga ai. Ya. Oh, sama ya. Hmm. Jadi ayya. 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 Tuh ya. Jadi kalau tadi kan kalau nun mim gunnah yang lama, tapi kalau ya ditekan. Ya bertasydid ditekan. Ayya. Iya. Ya sama waw itu ditekan. Ya. Ya sama waw bertasydid ditekan. Au i. Seperti itu. Ada lagi? Nah, tadi enggak ngomong ini. Enggak ngomong cukup. Aku selalu punya misi sendiri ya. Enggak tanya. Ya. Cukup? Ya, baik ya. Baik, Bapak, alhamdulillah untuk pembelajaran kita di malam hari ini ya sudah selesai. Diingat-ingat di rumah di murojaah ya. Ingat-ingat pelajaran kita hari ini, kemudian di rumah diulang biar tambah bagus lagi bacanya, tambah fasih lagi. Baik, kita tutup pertemuan kita di malam hari ini dengan baca doa Wahid Nain. Wadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma dzakirna minhumma nasina wa'allimna minhumma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir batin. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.